Kuala Krai, silakan. Terima kasih Yang Mohamad Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ialah, adakah kerajaan sedar tentang kehadiran pendatang asing ini bukan sahaja menjadi pekerja, tetapi di sebahagian ataupun setengah-setengah tempat mereka adalah toke ataupun pemilik di pasar-pasar ataupun di pusat-pusat perniagaan yang kita sebagai rakyat tempatan bila ke tempat tersebut kita merasakan seolah-olah kita berada di luar daripada Malaysia. Jadi adakah kerajaan dengan keberadaan mereka ini tidak menjadikan Malaysia dalam keadaan bahaya dari sudut keselamatan dan juga dari sudut ekonomi negara? Dan apakah tindakan kerajaan untuk menangani isu seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekali lagi saya bersetuju dengan apa yang disebutkan sebentar tadi. Ianya memang mempunyai risiko yang cukup tinggi kepada negara kita dengan lambakan pendatang tanpa izin yang ada di negara kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, pihak kementerian sekarang ini, terutama sekali Jabatan Immigration Malaysia, secara agresif tengah memburu pekerja-pekerja asing ini. Dan di samping itu juga kita memperkenalkan program rehiring di mana kita memberikan peluang kepada pekerja-pekerja asing ini untuk tampil ke hadapan, mendaftarkan diri mereka. Bukan bekerja, toke, sudah menjadi toke ataupun pemilik kepada, termasuklah toke ini, untuk mereka datang tampil ke hadapan, mendaftarkan diri mereka supaya bagi mengelakkan diri mereka ini tidak dikenakan tindakan. Dan untuk makluman juga, bagi menjawab sebagai tambahan kepada soalan tadi, di peringkat kementerian ini, bagi mengelakkan lambakan ini, pihak menteri telah menetapkan bahawa kita akan memberikan peluang kepada mereka sehingga 30 Jun 2018 untuk tampil ke hadapan. Selepas itu, jika mereka gagal melaksanakan ataupun tampil ke hadapan untuk mendaftarkan diri mereka, kita akan mengenakan tindakan yang tegas terhadap mereka. Sekian, terima kasih. Soalan